Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat Kicemania? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan apapun usahanya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Rafiq Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan kali ini mau mencoba mereview ke kiosnya Singgi Saputra. Dan untuk petunjuk arahnya, kita langsung saja menuju kiosnya. Ini tidak jauh ya untuk kiosnya Singgi Saputra. Nah, ini kita langsung saja belok ke kiri ya. Oke, sebelum review, Rafiq Kicau mengucapkan beribu terima kasih buat sahabat Kicemania yang sudah mensupport channel saya. Dan yang baru gabung, Rafiq Kicau mohon dukungannya dengan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya, matur suwun. Mudah-mudahan video yang Rafiq Kicau sukan bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan buat sahabat Kicemania semua. Dan ini kita sudah sampai di kiosnya Singgi Saputra ya. Untuk hari Minggu ini full banget untuk pengunjung. Kita bisa lihat penampakannya. Terpantau ya buat sahabat Kicemania yang lagi memantau burung ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita mau tanya-tanya ya. Burung-burung saya yang tersedia untuk hari ini ya. Assalamualaikum Mas Dima. Waalaikumsalam. Makanya lagi gembira banget nih. Oke, ini hari Minggu Mas ya, tanggal 11 Desember ya. Iya. 2022. Ini yang ready Mas. Burung-burung apa aja nih Mas? Yang ready paling ya burung-burung receh. Heeh. Menarik bahan, gacoran, kotor lokal, kebangkok, cemani, jambul ya. Full banget Mas ya. Untuk burung-burung masteran ya. Iya. Untuk pengunjung full banget ini untuk hari Minggu ya. Nah, ini Mas, infonya Mas ya. Kirim-kirim gimana Mas? Kirim-kirim. Kalau kirim-kirim insya Allah bisa dibantu Mas. Jabodetabek COD bisa. Sistem COD ya. Kalau keluaran Jabodetabek ya tinggal WA aja. Kalau WA aja, hello. Kalau cocok bisa langsung ditransfer Mas ya. Iya Mas. Oke Mas, ini untuk buka tutup kiosnya Mas jam berapa Mas? Kalau untuk buka dari jam 5 pagi. Tutupnya? Tutupnya jam 5 sore. Nah, untuk tuker tambah Mas, melayani enggak Mas? Tuker tambah belum bisa. Belum bisa ya. Belum. Nah, untuk tempat kiosnya ini di mana Mas? Tempatnya? Pasar Burung Pramuka, lantai dasar. 1920. Oke, Mas. Ini langsung saya pantau aja Mas ya. Oke. Untuk lebih jelasnya. Nah, ini yang pertama kita pantau ada burung penari yang Evan umur 2 bulan ya. Ini cakep-cakep banget ini untuk warna yang gelap ya. Untuk stoknya aman untuk penari Evan umur 2 bulan. Ini promo ya. 230.000 untuk kenari F1 ya, untuk yang warna gelap. Ini full banget stoknya untuk di kios Mas Singgi Saputra ya, atau di kios SKJ. Nah, kita bergeser di sebelah ini ada burung kenari yang F1 super ya, umur 2 bulan. Ini warnanya juga bervariasi, cakep-cakep banget untuk harga 250.000 ya. Penari yang F1 super ya. Ini harganya sudah tertera ya. F1 super 250.000 umur 2 bulan ya. Sold out lagi nih Mas. Sold out lagi. Penari loper Mas. Panjang. Ya loper banget. Nah, ini jaminan jantan Mas. Wah, kalau soal jamin enggak, tapi kalau suruh milihin lagi bisa. Suruh milihin lagi bisa. Nah, untuk harga berapa nih Mas penari loper? 125. Cukup 125.000. Mungkin untuk dari satu minggu 120.000. Oke. Bisa turun Mas ya. Oke, kita pantau yang selanjutnya. Ini penampakan untuk burung lakbet ya. Cakep-cakep banget ini. Stok lakbetnya. Ini penampakannya ya untuk burung lakbet ya. Vigo SKJ. Oke, untuk harganya untuk lakbet ini bebas pilih warna 50.000 ya. Silakan ya dipantau ya di kios SKJ. Cukup 50.000 bebas pilih warna ya. Ini stoknya banyak banget, bebas pilih warna ya. Oke, untuk selanjutnya kita pantau ada burung parkit. Nah, ini yang parkit lokal ya. Stok full banget untuk di kios SKJ ya. Bebas pilih warna untuk harga 90.000. Ini per pasang ya. Untuk parkit yang lokal full banget stoknya. 90.000 per pasang ya.
itu parkit lokal. Oke, untuk yang selanjutnya ini ready untuk AF yang sudah gacoran ya. Ini untuk penampakannya ya. Cakep-cakep banget. Untuk AF yang gacoran. Bebas pilih warna. Sampai ujung full ya. Ini stoknya full banget untuk kenari AF gacoran. Untuk harga di angka 350.000. Ini sama nih mas yang di sendiri-sendiri ini. Sama ya? Sama. 350.000. Ini. Cakep-cakep banget untuk kenari yang jenis AF ya, yang sudah gacoran. 350.000. Stok full banget. Oke, untuk yang selanjutnya ini penampakan untuk Evan Super umur 2 bulan ya. Ini bebas pilih warna untuk harga 275.000 ya. Ini sebelahnya juga sama ya. 275.000. Dan sebelahnya nih ready untuk loper jantan ya. Ini yang warna gelap. So, full banget untuk stoknya ya. Ini penampakan untuk loper jantan warna gelap ya. Untuk harganya cukup 80.000 ya. Full banget ini stoknya. Cukup 80.000. Oke, ini juga ready untuk loper jantan warna cerah ya. Full banget untuk stoknya di kios SKJ. Untuk harganya murah sekali, cukup 120.000 ya. Silakan dipantau langsung, atau yang nggak bisa merapat tentunya bisa hello-hello ya. Nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi. Untuk warna-warna cerah nih, full stock ya. Nah, kita bergeser di sebelahnya ada burung kenari. Nah, ini yang loper jantan ya. Untuk warnanya ada putih, ada juga yang warna panda ya. Cakep banget. Untuk harganya yang warna putih 140.000 ya. Dan untuk yang warna panda 170.000. Cakep banget untuk warnanya. Silakan dipantau ya. Buat yang mencari kenari ya. Nah, untuk yang selanjutnya ready ya untuk anakan jalak suren. Untuk stok jalak suren full banget ya untuk di kios SKJ. Untuk harganya cukup 250.000 ya. Untuk jalak suren anak ya. Nah, ini juga ready untuk burung jalak Bali. Ini penampakan untuk sepasang ya. Ini per pasang hitungannya untuk jalak Balinya. Jantan betina ya. Ini juga pasangan untuk jalak Bali ya. Mulus-mulus banget untuk harga 3 juta rupiah pasang ya. Untuk jalak Bali. Ini bersertifikat tentunya ya untuk jalak Balinya. Cakep banget, 3 juta rupiah sepasang ya. Yang mau branding untuk stok lumayan ya, aman banget. Ini juga ada sahabat kicemannya yang mencari jalak Bali 3 juta rupiah sepasang. Ada organ. Oke, selanjutnya kita pantau ada burung anis merah. Nah, ini yang masih anakan ya. Untuk penampakan anis merah yang masih anakan. Nah, untuk jenis kelamin ini belum terpantau ya. Untuk anis merahnya harganya 350.000. Ini stok aman ya untuk anis merah. Oke, untuk yang selanjutnya kita pantau ada burung perkutut. Nah, ini yang dari Blora ya, untuk lokal dari Blora. Stoknya full banget. Untuk harga cukup 20.000 ya untuk perkutut Blora. Cakep-cakep banget ya untuk penampakan perkutut Blora ya. Dan ini juga ready untuk perkutut jenis Bangkok ya. Ini penampakannya cakep-cakep banget untuk yang Bangkoknya. Masih dewasa panakan nih?
Oh, masih perdana. 2 sampai 3 bulan. Harganya berapa ini? Cukup 50.000 ya untuk perkutut yang jenis Bangkok. Nah, ini sebelahnya nih, Mas. Ini ada silver ya? 100-an. Ini 100.000. 80. Cukup 80.000. Bebas ya, ini ada yang warna silver juga ya. Silver sama krim. Silver sama krim. Krim moka sama cemani. Sama ini rata harganya. Rata 80. Rata 80.000 ya. Nah, ini juga ready untuk perkutut yang warna putih lurik. Mulus-mulus banget. Ini anak-anak apa dewasa, Mas? Ini perdana juga. Perdana juga. 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, untuk harganya, Mas, berapa nih? Harganya 180. Cukup 180.000 untuk perkutut yang lurik ya. Putih mata merah. Oh, ini putih mata merah ya? Putih mata merah. Cakep banget ya. Nah, ini juga ready untuk burung terucukan. Mas, ini terucukan mana nih, Mas? Untuk stok ambiar banget. Untuk burung terucukan ya, mulus-mulus nih. Nah, ini stoknya. Untuk harga 35.000 ya. Ini cak-cak banget untuk terucukannya. Silakan dipantau ya. Yang mau cari burung terucukan yang dari Jawa ya. Cukup 35.000. Nah, untuk di kios SK Jibar ready ya. Untuk burung murai yang trotol ini yang gambling. Ini stoknya. Buat yang paham aja ya, untuk murai batu trotol. Nah, ini yang gamblingan. Untuk harga cukup 350.000. Ini penampakannya. Oh, kita bergeser di sebelah ini ada burung perkutut. Ini yang jambul. Cakep-cakep banget ini yang jambul ya. Masih untuk yang jambul berapa nih, Mas? 200.000. Ini anakan apa dewasa ini? Dewasa. Dewasa ya. 200.000. Cukup 200.000 ya untuk perkutut ini yang jambul. Oke, untuk yang selanjutnya kita pantau, ini ada burung SRDC, ikatan rimba dada coklat. Ini untuk stoknya ya. Untuk ikatan rimba dada coklat. Ini SRDC mana nih, Kang? Bali ya, yang ori Bali ya. Ini untuk penampakannya ya. Stok aman untuk SRDC. Langka. Nah, ini penampakan untuk yang mulus SRDC 120.000. Mani tuh. Saya campur. Dan untuk yang bondol cukup 100.000 rupiah ya. Untuk SRDC-nya. Mani tuh. Saya campur sama silver. Untuk yang selanjutnya kita pantau, ini ada burung ledekan gunung yang ori Jawa ya. Ini penampakannya, ini yang mulus. Ada juga yang bondol ya. Ini penampakannya. Stok full banget untuk di kios SKJ ya. Nah, ini untuk yang bondol dulu, harganya 400.000 ya. Untuk penampakan ledekan gunung ini yang ori Jawa ya. Dan untuk yang mulus 425.000. Ini untuk stok yang mulus ya. Cakep banget. 425.000. Dan ini juga ready untuk burung cuca hijau yang TH atau paruh hitam ya. Ini penampakannya. Stok full banget untuk video SKJ. Untuk cuca hijau yang paruh hitam ya. Ini buat yang paham ya. Untuk cuca hijau PH cukup 300.000 rupiah. Ini stoknya berbulan full ya. 300.000. Oke, ini juga ready untuk burung anis. Ini anis apa nih, Bro? Anis kembang ya? Dewasa apa buah hutan ini? Ini muda hutan ya? Udah ngepur belum nih? Belum, masih. Baru semi ya. Untuk harga berapa nih, Mas? Rp250.000. Ini stok aman ya.
cakep banget untuk anis yang MH yang hutan ya. Oke, ini sold out untuk jalak suren ya. Ini anakan mas ya? Anakan. Masih anakan. Cakep banget. Gemuk ya. Nah untuk harga nih mas di angka berapa nih? Ah, murah, 2,5 saja. Cukup 250.000 jalak suren ya, sold out ya. Oke, cukup sekian dulu review saya untuk di kios SKJ ya. Silakan buat sahabat cemen ya yang mau mencari burung nari, tentunya di kios SKJ ini full banget stoknya ya, dan jenis burung lainnya. Ini pengunjung nampaknya full banget ini untuk hari Minggu nih ya. Mas Dimas. Oke, saya pamit Mas Dimas ya. Semoga kios SKJ tambah maju. Amin. Tambah sukses Mas ya. Oke, Rafi kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.